Harus kita selalu membuka hati untuk memaafkan orang, apalagi yang datang minta maaf. Harus kita menjadi terbiasa memaafkan, apalagi yang datang minta. Kalau orang datang minta maaf, saya usulkan jangan tolak. Kita diajarkan menjadi pemaaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من سيدي عائشة رضي الله عنها جملة tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada ahlul Quran. Karena nanti ahlul Quran ketika masuk surga, Allah suruh baca dan naik. Baca sebagaimana kamu baca di dunia dan naik posisimu dan derajatmu di dalam surga. Baca naik terus, baca naik sambil bersama Nabi Muhammad di derajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Jangan pandangi wanita yang belum berjilbab, jangan dipandangi dia pun. Barangkali dia punya dua rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah. Urusan Allah. Surga, ampunan dosa, masalah itu. Semua kita punya dosa, semua kita punya aib. Tapi Allah menutupi aib kita. Najah gak boleh sedih lagi. Tadi malam Najah sudah mendoakan Teh Ali, ya kan? Berarti itu semua sudah qadarullah, sudah ketetapan dari Allah, ya. Gak boleh sedih. Kita berdoa sama-sama supaya Syekh Ali diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Beliau orang soleh, beliau hafiz Quran. Insya Allah akan ditempatkan di tempat yang tertinggi di surganya nanti, ya. Najah harus janji melanjutkan perjuangan Syekh Ali untuk menjadikan Indonesia ini negara yang banyak hafiznya. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah, tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Sampai nanti hanya
Muhammad ya arus al-khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblatan.